Oke, hari ini aku mau share dengan kamu pasal satu perayaan yang boleh dikatakan berskala besar dan ditunggu-tunggu oleh penduduk Sabah yang dipanggil Raya Talepa. Mungkin ada di antara kamu yang tak tahu apa sebenarnya perayaan Raya Talepa ini. Oke, perayaan Raya Talepa ini sebenarnya merupakan acara tahunan di daerah Sempurna yang bermula sejak tahun 1994 dan diadakan pada setiap tahun pada bulan April. Perayaan ini sebenarnya bermula dalam skop daerah saja, kemudian berkembang menjadi acara tahunan negeri dan pada tahun 2003 telah diletakkan di dalam kalender Pesta Air Malaysia dan kini Raya Talepa ini telah menjadi antara perayaan yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia. Apa yang menarik yang aku mau share dengan kamu, Raya Talepa yang ke-21 telah tercatat dalam Malaysia Book of Record sebab menerima penyertaan sebanyak 300 lebih lepa dan pada tahun 2019 iaitu tahun lalu telah mencatatkan 700 lepa menyertai pertandingan itu dan itu merupakan penyertaan yang terbanyak sepanjang Raya Talepa ini diadakan. Lepa ni sebenarnya dia berasal daripada bahasa Bajau, lebih difahami dalam bahasa Melayu sebagai perahu ataupun bot. Okey, sebenarnya lepa ni merupakan sebagai simbolik penduduk Sempurna ataupun penduduk orang Bajau sebenarnya. Sebab orang dulu-dulu kebanyakan orang Sempurna atau orang Bajau ni dia kebanyakan bekerja sebagai nelayan. Jadi bot ni atau lepa ni digunakan oleh diorang bekerja dan bila pergi mau menghantar satu barang ke tempat lain. Kenapa sebenarnya Raya Talepa diadakan dan kenapa ada pesta membuat lepa cantik ni sebenarnya adalah untuk memperingati bahawa dulu-dulu pernah bekerja menggunakan benda tu. Dan bila perayaan ini diadakan, penduduk generasi muda boleh lihat, oh inilah nenek moyangku pada ketika dahulu. Ada beberapa aktiviti yang menarik diadakan semasa Raya Talepa. Yang pertama, semasa membuka tirainya, Raya Talepa ni akan dimulakan dengan kedatangan perahu cantik tadi tu. Dan masa itu kita boleh nampak banyak perahu-perahu yang dibuat sendiri oleh penduduk kampung, dihias dan ada penari yang menggunakan pakaian tradisional, menari tradisional dan memang sangat cantik. Kamu boleh nampak perahu cantik berkumpul di satu kawasan dan dalam kuantiti yang banyak. Yang kedua, kita boleh tengok pertandingan Ratu Cantik ataupun Dayang Salamia yang diadakan pada malam kemuncak Raya Talepa tu. Dan ada juga pertandingan Perahu Tanglung yang diadakan untuk sekolah-sekolah yang ada di sekitar daerah Sempurna. Jadi masa itu kita boleh nampak tanglung perahu dihiasi akan bergerak di sekitar padang tempat menyambutnya malam kemuncak Raya Talepa tu. Raya Talepa yang akan datang iaitu tahun 2020 pada tahun ini diadakan buat pertama kalinya selama satu minggu. Biasanya 3 hari tapi kali ini satu minggu. Tapi malangnya negara kita telah menghadapi masalah COVID-19 jadi terpaksa di tanggung. Tapi okeylah kan, kita kena dahulukan kesihatan kita. Untuk apa kita teruskan perayaan kalau kebanyakan akan nanti dijangkiti COVID-19 ni? Tak apa, nanti kita boleh sambut pada masa akan datang. Dan kita akan jumpa di Raya Talepa pada tahun yang ke-21. Saya tunggu kamu di sana. Itu saja. Bye.